Pembalap Luca Salvadori membuat klaim mengejutkan soal jagoan MotoGP 2021 dari tim Repsol Honda, Marc Marquez. Cedera panjang hingga praktis absen pada MotoGP 2020, Marc Marquez resmi berpetualang lagi di MotoGP 2021 mulai seri di Portugal beberapa waktu yang lalu. Marc Marquez juga turun pada seri MotoGP Spanyol 2021 di sirkuit Jerez, yang notabene adalah sirkuit tempatnya terjatuh tahun lalu. Sempat kembali alami crash atau kecelakaan cukup parah pada sesi latihan bebas MotoGP Spanyol 2021, Marc Marquez tetap tampil pada sesi balapan sehari setelahnya. Yang hebat, pembalap MotoGP yang berjulukan The Baby Alien itu mampu menyelesaikan balapan di Jerez pada posisi 10 besar. Menariknya, sebuah klaim mengejutkan soal Marc Marquez di MotoGP 2021 baru-baru ini dibuat oleh pembalap Italia, Luca Salvadori. Bukan kaleng-kaleng, Luca Salvadori mengklaim Marc Marquez banyak menyembunyikan masalah fisiknya pada MotoGP 2021 ini. Sejauh ini, Marc Marquez memang mengakui bahwa ia masih melakukan penyesuaian dengan kondisi tubuh barunya. Pembalap MotoGP asal negeri Matador itu bahkan mengaku harus membalap dengan gaya yang bukan seperti dirinya. Menariknya, Salvadori juga melihat hal tersebut. Sempat terjatuh di seri MotoGP Spanyol 2021, Salvadori melihat Marc Marquez kini sudah tak bisa membuat penyelamatan ajaib lagi. Apalagi, motor yang dikendarai Marc Marquez adalah motor Honda yang sulit untuk dikendalikan. Kecelakaan kemarin menunjukkan bahwa dia tidak mampu membuat penyelamatan ajaib lagi seperti di masa lalu, terang Salvadori. Kenyataannya adalah untuk mengendarai Honda, Anda harus dalam kondisi 110%. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net